Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Indri Maroma dari kelas 11 1 SMA Negeri 7 Pekanbaru. Dan grup pembimbingnya adalah Bapak Muhammad Almi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dan teknik bola basket. Passing adalah mengumpan atau mengoper bola ke teman setim. Chest pass adalah memberikan bola ke kawan dengan cara dipassing tepat di arah di depan dada. Kelebihan chest pass adalah lebih cepat, lebih kuat untuk mencapai kawan. Teknik bound pass adalah memberikan bola ke kawan dengan cara dipantulkan ke tanah. Teknik bound pass dilakukan dengan cara memantulkan bola ke lantai dengan titik pantul 2/3 jarak kita ke target kawan. Overhead pass adalah memberikan passing ke kawan dengan memegang bola di atas kepala lalu dilemparkan. Overhead pass biasa digunakan pada tim dengan tipikal wall center. Baseball pass adalah teknik yang digunakan untuk mengoper bola jarak jauh dalam permainan bola basket. Selanjutnya adalah teknik menggiring bola atau dribble. Teknik menggiring bola, yang pertama, berdiri dengan badan sedikit condong ke depan. Salah satu kaki di depan dengan lutut sedikit ditekuk. Pegang bola dengan dua tangan di samping badan, pandangan ke depan atau kepada lawan. Yang selanjutnya, pantulkan bola dengan satu tangan dengan teratur. Saat bola bergerak ke atas, telapak tangan menerima bola dan usahakan mengikuti gerak bola ke atas. Usahakan perkenaan tangan dan bola tidak bersuara. Cobalah lakukan dengan berjalan, lari pelan dan lari agak cepat. Shooting adalah usaha memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring basket lawan untuk meraih poin. Dalam melakukan shooting ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan shooting dengan dua tangan serta shooting dengan satu tangan. Layup adalah usaha memasukkan bola ke ring atau keranjang basket dengan dua langkah dan meloncat agar dapat meraih poin. Layup disebut juga dengan tembakan melayang. Rebound adalah suatu istilah dalam permainan bola basket di mana seorang pemain menangkap atau mendapatkan bola pantul yang tidak berhasil masuk yang ditembakkan.
Pivot atau memoros adalah suatu usaha menyelamatkan bola dari jangkauan lawan dengan salah satu kaki sebagai porosnya, sedangkan kaki yang lain dapat berputar 360 derajat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.